Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita ni, jumpa lagi kita ni. Semalam dijanjikan nak keluar semalam angkat bukan ketam dengan bubu. Balik-balik Lena, sebab Lena bukan apa, saya Lena letih membangau teruk kan malam. Malam membangau teruk. Okey, hari ni kita nak buat konten pi angkat bubu dengan pukat ketam. Pukat ketam selabu kan, lepas tu bubu kita angkat ketam itulah. Tengok esok insya-Allah saya akan keluar apa kata mancinlah untuk cari laut kan seorang esok, Lone Ranger esok kan. Kita buat konten Lone Ranger esok. Tengoklah insya-Allah lah kalau ada berkesempatanlah. Sebab lah ni kalut dengan rumah biasalah kan. Aduk kalut dengan rumah macam-macam lah kalut. Okey lah ni, jom. Tak ada apa dah, semua dah set up lebih cantik dah. Barang pun dah berturun dah. Enjin pun dah panas. Enjin tu kena ada. Enjin dah panas dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak angkat buat ketam. Jom. Ha? Buat nak keluar? Oh, buat keluar. Hari ni yang dekat. Dah, buat ketam. Pakai dulu. Apa dah? Buat ketam. Buat ketam. Tempat yang pot nak angkat buat ketam tu, cuacanya agak beralun sikit lah. Beralun sikit, beralun sikit. Risaulah. Cuaca luk ni kadang-kadang beralun, kadang-kadang tak beralun kan. Jadi beralun ni kena bekerja keras sikit lah. Kena pakai banyak tenaga sikit kan, tarik buka kan. Jadi harap-harap dipermudahkan lah si saya ni. Harap berjaya lah kali ni dengan ketam, ngetam dengan nak membubu kan. Bubu lagi tangkap buat ketam tu. Baru tengah bubu jom lah ni macam biasa. Malam nak cari tung buat ketam biasalah, nak menyuluh dulu lah. Menyuluh mencari apa semua dulu kan. Tak dapat insyaAllah dapat. Nak curu nak cari tu kan. Cuaca agak berangin sih, jom. Lain ni dah ada tempat buat ketam tu. Jadi jom kita cari tong buat ketam tu. Kita angkat tengok ada hasil buat ketam macam mana. Dah 2 hari kemarin dulu bubu. Kemarin tak angkat. Kemarin angkat. Big Boss kita angkat. Lepas tu dia tak. Malam semalam kata nak angkat. Lepas tu dia saja biang. Hari ni nak angkat. Semalam terlena. Biasalah terlena letih pun bangau. Jom lain ni dia angkat buat ketam.
Selain ni kita dah bungkus, dah pukat ketam. Alhamdulillah ada jugalah. Ni duri kita ambil 3 ekor. Habis balik goreng lah. Yang ni lah rezeki. Yang ni lah. Yang ni lah rezeki mengetam. Yang ni lah rezeki mengetam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ekor ketam bunga, 2 ekor ketam bapak. 2 ekor ketam bapak. Video ni. 2 ekor ketam bapak. Alhamdulillah yang tu saja rezeki mengetam kan ni. Buat ketam kita dah angkat dah. Alhamdulillah ada juga lah. Buat jual tak lepas lah. Buat lauk lah. Selalu saya buat lauk lah. Buat lauk lah. Kita bila keluar buat cari hasil. Kita buat konten. Kalau banyak kita jual. Kalau tak banyak kita buat lauk lah. Sama juga kalau kita jual pun. Nanti nak beli kita kena keluar model ke. Lebih kurang sama je. Jadi banyak ni kita buat lauk lah. Okay. Dan ni dah buka ketam dah settle dah. Jadi kita pengkat bubu 9 pula. Jom. Hak-hak geng sajat lambak lah. Geng sajat. Kita nak kutip semua geng-geng sajat ni. Jom jom. Dah 2 hari, 3 hari dah tak angkat ni bubu. Jadi hari ni tapi angkat harap-harap berjaya lah. Geng sajat, jom. Hari ni kita gerak pergi tempat nak angkat bubu silang. Yang nak angkat bubu tu, hari ni saya nak mencari tempat yang kita letak bubu tu. Tengah mencari, biasalah malam kan, susah sikit nak cari, tapi tak boleh dapat cari. Saya cari pelan-pelan, slow and steady dapat kita angkat. Tengok, harap-harap berjaya lah geng-geng sajak ni kan. Ok, jom, ni ada tempat dia lah, jom kita cari.
Alhamdulillah. Kali ni saya kena jackpot. Tu ketam saya kong. Semilang sini ada roh. Belah sini ada berapa ekor? Belah sini ada 6-7 ekor dah, 6-7 ekor. Belah sini penuh. Kau tengok lu penuh 9. Penuh 9 lagi. Belah sini pun penuh 9. 9 saja. Tu belah sini pun, tengok lu. 9 saja. Di belah sini pun sama. Alhamdulillah tu, tengok 9 saja tu. Tu, tengok 9 saja, penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki. Rezeki tak salah alamat ni. Rezeki tak salah alamat. Finally, akhirnya berjaya juga tumpaskan geng sajat. Berjaya juga tumpaskan geng sajat. Okey. Kali ni jom kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Kita mula timba. Finally, finally. Alhamdulillah. Semua kita dah buka dah. Sembilan semua kita dah buka dah. 5-5 bubu kita dah buka. Teruk lah bubu. Naik kapek teruk lah. Cadangnya nak ambil buat balik. Tapi nanti dia luar. Sembilan banyak. Sembilan banyak. Bu tengok tu sembilan tu. Tu. Dalam ni sembilan saja. Sembilan saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kita sesi buang duri. Tak apa-apa. Kita lepas. Kita lepas lah bubu. Kita sesi buang duri. Finally. Alhamdulillah. Hari ni jackpot geng sajat. Jackpot geng sajat. Hari ni jackpot geng sajat. Jackpot geng sajat. Semua penuh. Satu bubu belah-belah ekor. Satu bubu 12, 13 ekor. Satu bubu 12. Tiga bubu belah-belah ekor. Dua bubu kurang sikit. Ingat tu ada dalam 30 ekor ada tu. Lebih apa-apa. Saki dah kira. Kita buang duri, kita kira lah ni. Jom kita lepas lu bubu ni balik. Lepas tu saki kita sesi nak membuang duri lah. Ha, alhamdulillah hari ni. Mengena geng sajat. Mengena geng sajat hari ni. Hari kita. Tapi lepas balik bubu ni. Lepas tu kita buang duri pelan-pelan. Thank you.
Lepas balik dah bumbu tu, jadi kita nak buang, nak perisi sembilang. Nak perisi sembilang satu persatu. Jom, kita duduk bawah jawatan. Kita perisi satu persatu. Alhamdulillah hari ni kena jackpot geng sajak. Hari ni saya borong semua geng sajak. Selalu lima bubu tu selalu buat konten tak banyak. Hari ni paling banyak sembilang yang dapat apa tu? Target lah. Dapat target tiap-tiap bubu sembilang penuh. Jadi yang tu semangat balik nak buat bubu tu. Tapi itulah, kalau kita buat bubu lagi, takut orang angkat, satu bubu ni pun cukup lah. Tak apalah, tengok macam mana nanti kita saya pick up lah. Jom lah ni, jom kita buka dulu geng sembilang. Jom. Penat, penat. Yang membubu. Puh, tu dia. Padu. Berapa orang ikut lah, tak kira. Sejam juga lah buang menetang. Buang sengat dia. Sejam juga buang sengat je. Alhamdulillah kali ni menjadi. Menjadi geng sajak. Kali ni yang bubu menjadi. Padu. Padu besar-besar lah. Yang saya buang banyak dah. Yang buang kecil tu ingat dekat belah-belah ekor apa buang. Yang halui-halui tu. Yang besar sikit ambil eh. Ha. Alhamdulillah lima bubu lah. Lima bubu menjadi. Lima bubu geng sajak menjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Finally, finally. Yang ni hasil mengetam. Yang ni hasil membubu. Finally. Tunjuk tadi hasil bubu ada ketam je kong. Lupa nak ikat lagi. Oh, sekong ketam. Boleh sembunyi. Patut pun nak cuci-cuci dia ada sekong sembunyi. Alhamdulillah lah. Sengak. Hidup, hidup, hidup. Saja kat dia sengak ni. Saja je sengak ni. Haa, duduk hidup ni tu. Duduk hidup ni, ingat dia mati lah. Ketam bunga mati lah kot. Hari ni padu, padu. Haa, hari ni saya borong geng sajak semua. Geng sajak semua. Hari ni yang bubu yang kita beli tu. Hari ni yang menjadi. Menjadi betul-betul ni. Satu bubu berbelah ekor. Tak tahu berapa ekor, saya tak kira. Berpuluh ekor ni, ingat 50 ekor lebih ni. Yang saya buang pun 12-13 ekor dah tu. Yang besar-besar. Sosak kecil-kecil lah, kecil-kecil tu masuk juga. Tapi saya buang balik lah, kecil tak makan ni. Yang sosak dua jari tu ambil lah, boleh goreng pun sedap. Ha, jadi yang ni nampak gaya bukan lauk ni. Yang ni kita buat jual. Buat jual. Lepas duit minyak, duit rokok tadi lah kan. Ha, adalah hati ni sikit. Ha, yang kita ambil sikit kecil-kecil kita buat makan lah. Alhamdulillah hari ni, alhamdulillah berjaya hari ni. Sembilang dengan jayanya hari ni. Membubu dengan jayanya hari ni. Membubu dengan jayanya, alhamdulillah. Ha, hari ni bawai mabuk. Oh, bibi kedah. Cuaca ni terlalu. Bawai mabuk.
mabuk lah kecil yang selalu bawah. Bawah pun mabuk. Okeylah ni jom sat nak ke rumah pun nanti. Uikan lantung buat. Lepas tu lagi kita kerap balik eh. Cerah dah. Kita rebuh lah 9 dalam timba ni. Tujuh tu. Tengok tu. Semua 89 ekor. 89 ekor. Buang 12 ekor, 13 ekor. 100 ekor lebih tu. Hu yo, 50,000. 100 ekor lebih. 100 ekor lebih tu. Masuk. Alhamdulillah. 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 Ni kau tetap. Finally. Finally. Akhirnya. Membubu dengan jayanya hari ni. Jayanya. Ibu bubu 9 tu sambil kira lah kan. Dapat 89 ekor. Yang ada lantung 89 ekor. Yang lepas tadi ada 12-13 ekor. Itulah 12-13 ekor. 100 ekor lebih tu. 5 bubu lah 100 ekor lebih. Kata rezeki tak salah alamat. Alhamdulillah finally berjaya juga akhirnya misi membubu. Okay, yang terakhir dah. Yang terakhir untuk konten hari ni, alhamdulillah hari ni berjaya menangkap sajak geng gajah dan sekutu-sekutunya. Jadi alhamdulillah. Okey, tak apa, tunggu esok punya video lah. InsyaAllah esok punya video saya akan buat konten untuk dimancing dengan ikan. Okay, tengoklah keadaan lah. Tengok yang mana dan lah. Okay, jumpa esok punya video lah. InsyaAllah ada sekitar video. Jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa lagi. Bye. Bumbu-bumbu.